بالعالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين امين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Kewalian atau kemuliaan Rabbani itu ada tandanya pada wajah para walinya, dikenal oleh ahli firasat. Hanya isyarat saja yang menunjukkan kewalian itu dan bukan lisan, jadi bukan lidah. Lantaran itu, siapa yang ingin berjaya mendapatkan kemuliaan ini, hendaklah dia mengorbankan dirinya dan hartanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dan dia keluar dengan hatinya dari ingatan manusia dan dunia, sebagaimana yang dicuit keluar sehelai rambut dari ulian tepung dan segelas susu. Demikian pula hendaknya dibuat terhadap akhirat dan segala apa sahaja yang selain Allah Azza wa Jalla. Ketika akhirat dan segala apa sahaja yang selain Allah Azza wa Jalla, ketika itu barulah boleh dia memberikan setiap yang berhak akan haknya di hadapan Tuhannya. Anda memakan semua bahagianmu daripada dunia dan akhirat di pintu Allah Azza wa Jalla. Sedang dunia dan akhirat itu sama-sama berdiri untuk memberikan khidmat masing-masing kepadamu. Jangan sampai anda memakan bahagianmu dari dunia sedang dia yang duduk, padahal anda berdiri di hadapannya. Tetapi hendaklah anda memakannya di hadapan pintu raja dari segala raja sedang anda yang duduk, dan dunia itulah yang berdiri. Sedang piring atau mangkuk itu bertenggek di atas kepala dunia terus berkhidmat kepada sesiapa yang berdiri di pintu Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya pula bahawa dunia itu selalu menghinakan siapa yang berdiri di hadapan pintunya. Jadi bila anda makan nanti, anda makan dengan berdiri di atas tumit kekayaan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Kaum sufi telah merelakan diri mereka menjadi muflis dari segala macam mata benda dunia dan meridai Allah dengan mengerjakan amalan-amalan akhirat supaya mereka dapat didekatkan Allah kepada zatnya. Mereka tiada meminta apapun kepada Allah selain pendekatan diri kepada Allah sahaja. Mereka tahu bahawa bahagian mereka dari dunia itu memang sudah ditetapkan, lalu mereka tidak mahu menuntutnya lagi. Dan mereka tahu juga bahawa darjat syurga dan nikmat syurga pun sudah ditetapkan. Maka mereka tiada mahu memintanya lagi dan beramal hanya kerananya. Mereka tiada mahukan selain keredaan Allah sahaja. Jadi nanti apabila mereka memasuki syurga, mereka tiada membuka mata mereka sehingga mereka memandang cahaya atau nur wajah Allah Azza wa Jalla sahaja. Oleh itu, telanjangilah dirimu dari mata benda dunia itu dan asingkan diri di tempat yang jauh dari manusia. Siapa yang hatinya tidak kosong dari manusia dan sebab musabab dunia, maka sukar baginya untuk mengikut jejak langkah para Nabi dan orang yang soleh, sehingga dia merasa puas dan cukup dengan hanya yang sedikit dari dunia dan diserahkan yang selebihnya ke tangan takdir. Jadi jangan biasakan dirimu untuk meminta yang banyak, kerana yang demikian itulah yang akan membinasakanmu. Tetapi jika yang banyak itu datang dengan kehendak Allah Azza wa Jalla tanpa ada pilihan daripadamu dalam perkaranya, maka ambillah dia dan engkau akan terpelihara dari segala bahayanya. Al-Hasan al-Bisri radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata,
Nasihatilah manusia dengan amalanmu dan bicaramu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang hendak dibicarakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani ialah tentang bagaimana seseorang itu mesti berusaha untuk menjadi wali Allah. Dan seseorang itu mesti berusaha untuk dekat dengan Allah. Dan seseorang itu mesti sanggup menggadaikan apa sahaja yang menghalang dia daripada dekat dengan Allah Ta'ala. Dan Syekh Abdul Qadir juga menyebut bagaimana para wali itu tidak dikenali dengan dakwaan. Bukan seorang berkata, saya lah wali. Bukan. Ia dikenali dengan tanda-tanda. Bagi ahli firasat, mereka mengenalinya pada wajahnya. Dan bagi ahli taqwa, mereka mengenalinya dengan sifat-sifatnya. Dan bagi orang awam, mereka mengenalinya dengan karamah. Sebenarnya mengenali seorang wali dengan karamah, banyak yang melakukan kesilapan. Kerana dengan mudah ada orang yang membawa kisah-kisah dan dinisbahkan kepadanya secara pembohongan. Kerana itu ramai orang awam tersilap dalam mengenali wali. Hanya dengan beberapa kisah yang mereka anggap karamah, akhirnya mereka mengenali wali palsu. Hanya dengan beberapa kisah yang dinisbahkan sebagai karamah, akhirnya mereka sebenarnya jauh daripada Allah. Oleh sebab itu, jangan menjadi seperti orang awam mengenali wali dengan karamah. Jadilah orang yang khusus mengenali wali dengan sifat mereka. Dan sebagaimana ahli khusus lagi mengenali wali dengan firasatnya. Maka apa beza seorang yang mengenali wali dengan firasatnya, mereka tidak akan menghebohkannya. Sebab itu rahsia. Namun mereka cuba untuk terus mendekati mereka, mengenali mereka. Dan golongan yang soleh dan bertakwa mengenali wali dengan sifat. Dan ini disebut oleh para imam kita. Kalaupun seorang itu dapat berjalan di atas air, dapat terbang di udara, namun kalau perbuatannya menyalahi syariat, maka tinggalkan dia. Dia bukanlah wali. Tetapi bila orang awam macam kita, kita mengenali wali dengan cerita-cerita dongeng atau cerita-cerita yang separuh masak yang ditokok tambah atau cerita-cerita yang kita tidak tahu penceritanya siapa. Kita menikmati cerita sehingga kita tidak menapis dan melihat pembohongan orang yang bercerita. Akhirnya diangkat orang fasik menjadi wali. Sebagaimana diangkat orang yang tidak alim menjadi mufti. Sebagaimana dipuji orang yang tidak ada hak untuk dipuji. Begitulah permainan orang awam. Lalu mereka orang awam menyerahkan inilah wali-wali dan letakkan gambar-gambarnya. Lalu kita tertipu dengan syariat kita sendiri. Kerana itu Allah meninggalkan, Allah Ta'ala mewariskan kepada kita dengan Quran dan sunnah Nabi. Supaya kita tidak dimainkan dengan permainan-permainan bodoh itu. Maka sebab itu mengenali wali ini merupakan satu ilmu khusus yang perlu kita berikan kepada ahlinya. Maka jangan kita terpedaya dengan cerita orang awam tentang kewalian seseorang. Kerana orang awam tidak berhak menentukan siapa wali. Dan tidak boleh juga untuk mereka mengatakan, oh ini wali. Sebab itu tuan-tuan, kita lihat bertebarannya wali-wali syaitan di atas dunia ini. Kerana kita sudah mengambil hukum orang awam. Dibicara oleh bukan ahlinya. Akhirnya diangkat yang rendah, direndahkan yang tinggi. Namun Allah Ta'ala menyayangi para hambanya. Yang benar-benar berhak, maka ini akan kekal. Ya, ulama ada cerita. Ada seorang tadi dicuba untuk mempromosikan dirinya sebagai wali. Maka telah dibinakan pujian-pujian untuknya khas. Dan telah dihiaskan kuburnya untuk dipuja sesudah dimati. Dia melakukannya sebelum dimati. Maka diceritakan cerita-cerita kononnya karamahnya. Maka ditebarkan pada orang awam untuk menceritakannya. Akhirnya untuk satu tempoh, dia dipuji
sehinggalah Allah Ta'ala menzahirkan hakikatnya. Maka akhirnya dikeji dan dibiarkan. Wali ialah golongan kekasih Allah yang Allah Ta'ala angkat. Bukan manusia yang angkat. Wali ialah pilihan Allah. Bukan manusia yang pilih, yang letak gambar-gambar mereka dan mengatakan ini wali. Allah yang memilihnya. Bukan wali itu rahsia Allah. Rasa yang Allah Ta'ala letakkan di kalangan hamba-Nya supaya tidak ada yang menghina sesiapa. Dan tidak ada orang yang mengendahkan sesiapa. Maka wali ini yang saya sebut, ahli firasat, mengenali melalui tanda mereka. Namun mereka bukan ahli hebah. Tuan-tuan kena beza ahli firasat dengan ahli hebah. Ahli hebah ni suka ngebah. Mimpi sikit, duk hebah banyak. Akan jadi cerita macam novel. Itu ahli hebah. Kalau ia ahli firasat, dia menyembunyikan mimpinya. Dan dia tahu mimpinya bukan untuk semua orang. Dia tahu mimpi itu rahsia yang Allah simpan pada dia. Dan kau melihat sebesar mana mulutnya dalam menceritakan mimpi tadi. Kerana orang-orang yang benar-benar kita katakan ahlullah, ahli Allah, di mimpi banyak, dia cerita sikit. Tetapi yang ahli hebah ni, di mimpi sikit, dia cerita banyak. Itu beza dia. Macam tuan-tuan tengok orang kaya lah. Orang kaya ni ditunjuk sikit je, dia simpan banyak. Tetapi orang yang pura-pura kaya, ditunjuk banyak, dia simpan sikit. Yang ditunjuknya banyak, susung duit atas meja. Padahal yang disimpan tak ada. Dia cuma ditunjukkan. Itu bezanya. Kerana kalau kita katakan orang kaya sebenarnya, dia takkan cerita kekayaan. Dia mendiamkan diri. Dia mungkin banyak senyum, dia tak ada. Tapi orang yang kita katakan tak kaya, dia cuba cerita, dia kaya banyak. Supaya sangkan orang padanya. Sebab orang yang kaya banyak tidak perlu kepada saksi orang. Kan dia tahu diri je. Tapi orang yang tak berapa kaya ni, dia macam perlukan saksi orang. Untuk kata dia kaya, dia kaya. Orang yang benar-benar wali, dia tidak perlu penyaksian orang. Dia tidak berhajat fulan bin fulan untuk kata dia wali sebagai saksi. Dia tak perlu. Dia tak perlu gembira dengan ramai penyokong, followers dan tak. Dia tak rasa apa. Dia tidak berduka cita dengan sikitnya orang yang menyukainya. Dia tak rasa apa. Sebab nilainya Allah Ta'ala. Jadi kita fahami maksud ini. Supaya jelas kepada kita. Yang saya katakan asas. Seorang mengenali wali itu. Sama ada mereka di kalangan ahli firasat. Tapi mereka bukan ahli hebah. Itu mereka diam. Dan mereka mencontohi orang yang berkenampak wali itu untuk dicontohi. Dan mengambil akhlak mereka. Dan mengambil ilmu mereka. Dan kesibukan mereka di situ. Bukan sibuk mereka nak cerita. Dan orang mukmin mengenali seorang wali dengan sifat. Ini Allah sebut dalam, kita baca dalam surah Al-Furqan. Kita baca dalam surah Al-Mu'minun dan sebahagian dalam surah-surah yang lain. Bila Allah Ta'ala menyebut sifat-sifat mereka. Antaranya apa yang Allah Ta'ala sebut tentang sifat mereka? Ula'ika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Mereka ialah orang yang berlomba-lomba buat baik. Dan didapati mereka lah yang paling diharapkan. Tentang mereka bukan sekadar berlomba, kemudian duduk nombor last sekali, bukan. Mereka lah orang yang berlomba, kemudian didapati mereka lah duduk depan. Maka itulah para wali Allah. Mereka berlomba dan mereka pemenangnya. Bukan berlomba tapi tak menang. Bukan jenis begitu. Berlomba dan mereka pemenang. Sifat mereka ialah lomba-lomba dalam kebaikan. Dan bila dilihat, pemenangnya mereka. Inilah para wali Allah. Mereka sifat kalau kita baca sinopsis dalam secara umum saya sebut. Apa yang Allah sebut dalam surah Al-Furqan tentang Ibadur Rahman. Apa dia sifat Ibadur Rahman? Wa Ibadur Rahman alladhina yamshuna alal ardh. Wa Ibadur Rahman alladhina yamshuna alal ardh hauna. Iaitu mereka berjalan dengan rendah diri. Tawadhu. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan mereka dalam muamalah mereka dengan manusia seperti orang buta, orang pekak, orang bisu. Tidak mereka memberi perhatian kepada orang-orang yang buruk untuk membalas perkataan mereka. Atau mendengar percakapan mereka. Atau melihat perbuatan mereka. Tidak. Mereka tak ada hajat itu. Ya Allah Ta'ala sebut mereka yang sentiasa mendermakan harta mereka.
Mereka yang tidak tidur, mereka bangun untuk melakukan qiyamul lail. Mereka menjauhi segala dosa. Kalau mungkin mereka terjebak dengan dosa kecil, malaikat mereka cepat beristighfar pada Allah. Tapi dosa-dosa besar mereka tidak mendekatinya. Ya illal lamam. Mungkin ada dosa kecil akan kena pada mereka sebab namanya manusia. Setiap manusia ada dosa. Untuk menjadikan mereka merendah diri dengan dosanya. Namun mereka ini cepat bertaubat. Dan mereka ini orang-orang yang sentiasa berjuang pada jalan Allah. Berjuang pada jalan Allah. Mereka tidak mendekati zina. Mereka tidak mencuri. Mereka tidak membunuh. Mereka tak buat benda-benda yang kita katakan kategori dosa besar. Kalau ada kesilapan mereka hanya kecil. Tetapi mereka rasa besar. Yang menjadikan mereka segera bertaubat. Mereka segera untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan mereka ini ialah golongan-golongan yang sentiasa berdoa pada Allah. Yang pertama mereka berdoa yang Allah sifatkan mereka. Doa mereka ialah Rabbana srif annal azab. Rabbana srif annal azab. Inna azabaha kana gharama. Ya Allah ya Tuhan kami, palingkan kami daripada azab-Mu. Kerana azab-Mu amatlah pedih dan menakutkan. Inna sa'at mustaqarran wa muqama. Kerana ia seburuk-buruk tempat. Seburuk-buruk tempat kediaman untuk didiami oleh manusia. Ini doa mereka. Rabbana srif annal azab. Dan mereka yang berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Waja'anna lil muttaqina imam. Mereka doa supaya mereka dapat isteri. Mereka dapat anak yang mengingatkan mereka pada Allah. Dan mereka ingin berkawan dengan orang bertakwa. Tuan-tuan baca surah Al-Furqan. Tuan-tuan akan dapati sebahagian sifat mereka. Dan mereka ini bila derma, mereka takut Tuhan tak terima. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ. Ketika mana mereka memberi, mereka rasa gentar dan takut. Kerana mereka tahu mereka akan pulang kepada Allah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, Ya Rasulullah, apakah mereka ini orang yang mencuri atau orang yang minum arak? Itu orang-orang yang kita katakan orang jahat, kemudian buat baik. Sebab itu takut kebaikan mereka tak diterima. Contoh kalau kita tengok orang-orang jahat lah, yang maksud saya jahat ni, perangai-perangai dia jahat. Bila dia buat baik tu macam dia takut Tuhan tak terima. Sebab dia jahat. Kalau dia hasil utamanya rasuah, bila dia derma, dia tak harapkan pahala Allah. Sebab apa? Aku jahat ni. Lalu Aisyah kata, apakah mereka ini orang-orang yang jahat? Lalu bila buat baik, mereka takut Tuhan tak terima. Kata Rasulullah, bukan. Mereka ini orang yang sembahyang. Mereka ini orang yang berpuasa. Mereka ini bersedekah tapi mereka takut Tuhan tak terima. Ketakutan ini sifat wali. Mereka bila buat satu amalan, mereka takut Tuhan tak terima sebab itu mereka tak berada pada zone comfort ataupun zone selesa. Dan kerana itulah mereka terus tambah amalan, tambah. Kerana mereka takut Tuhan tak terima. Itu sifat mereka. Jadi bila kita tahu, Syekh menyebut dan saya dah jelaskan, wali bukanlah dakwaan. Bukanlah lidah berkata, ini wali. Dan saya juga berkata, hati-hati dengan orang yang cuba menyerahkan inilah wali. Kalangan orang awam. Dan hati-hati daripada kita mempercayai, kita katakan kenyataan orang awam tentang seseorang itu wali atau tidak. Hati-hati. Jangan terperangkap dengan mereka. Kenali wali itu dengan sifat mereka. Dan kalau saya katakan kalangan orang yang lebih, ataupun disebut ahli syirasat, orang yang lebih dekat, mereka mengenali dengan firasat. Tapi kita kena beza ahli firasat dengan ahli hibah, hebah, ahli hebah. Itu istilah saya, ahli hebah. Firasat didapat disembunyi. Geng hebah ni, kerja dengan hebah, 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 cerita-cerita. Dia rasa macam dia hebat bila dia tahu sesuatu. Kata seorang yang benar-benar amanah, bila dapat satu rahsia, dia tak rasa dia hebat. Dia rasa bebanan dia dengan amanah tadi. Dia takut. Seorang beri kita satu rahsia dan itu katakan dia ni orang besar, orang hebat. Dia beri tuan-tuan satu rahsia. Tuan-tuan rasa apa? Weh, takut. Jangan sampai bocor melalui mulut kita. Lalu kita dihukum. Lalu kita cuba menyembunyikannya.
kita tak jadi, oh saya bangga kerana saya simpang ras saya sultan. Eh, kita tahu sultan tadi kalau silap dipancung kepala awak. Apa terlega awak simpang ras ya Allah? Dibimbang berlaku sesuatu. Sebab itu kita lihat ahli firasat ini ahli rahsia Allah. Bila Allah beri sesuatu, dia tidak gemar untuk hebahkan. Dia diam dan diam. Sebab dia takut benda itu nanti dirampas daripada dia. Allah mengambil. Kamu bukan orang amanah. Kamu bukan orang amanah. Sebab itu kita bila baca sirah, kita dengar watak seperti Huzaifah al-Yaman. Yang diberi rahsia oleh Rasulullah. Dipanggil sahibu sirri Rasulullah. Lihat bagaimana tak ada seorang pun boleh korek rahsia melalui dia. Tidak ada. Hatta sampai dia mati. Hatta Umar Al-Khattab. Tak boleh korek. Hatta Abu Bakar As-Siddiq. No. Ini benar-benar rahsia. Rasulullah SAW tinggalkan pada dia. Dan dia tidak pernah menceritakan pada sesiapa sampai dia wafat. Maka kekal rahsia di sisi dia. Sesuatu yang patut dirahsiakan. Kerana berkait dengan masalah-masalah tertentu. Ni kita tuan-tuan mimpi pun tak berapa nampak, tak nampak. Dia cerita macam tengok cerita Hindustan. Mimpi tuan-tuan nampak, tak nampak. Tapi ceritanya mengalah filem VCD 100 episod. Mengalah novel yang berjilid panjang ni. Kerana ini ahli autar. Ahli autar macam itu. Atau ini wali autar. Kaki autar, pemberang. Jadi kenali wali dengan ahlinya. Dan kenali kebenaran dengan ahlinya. Jadi kita orang awam mengenalkan dengan ahli yang memang pakar. Yang hadis pakar hadis itu kebenaran dia. Yang pakar tafsir itulah keahlian dia. Yang pakar fiqh itulah keahlian dia. Kenali sesuatu melalui ahli dia. Sebab ini Allah sebut dan suruh kita. Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir. Siapa ahli zikir? Ialah ahlinya. Kalau kamu tak tahu. Jangan hafiqah, tanya yang jual kain. Jangan bab tafsir, tanya yang jual besi. Jangan dalam bab hadis, tertanya kepada tukang karuk. Tanya pada pok dalam. Memanglah kita mengaruk jadinya. Akhirnya kita tak kenal wali Allah. Kita kenal wali syaitan. Kalau kita angkatnya sebagai wali Allah, maka rosak syariat. Mula tak nak semayang, mula tak nak puasa. Mula berzikir dengan cara yang pelik dan aneh. Mula bercampur lelaki perempuan. Akan mula menyatakan atau menolak dunia dengan cara yang salah. Dan memperlakukan akhirat dengan cara yang sesat. Oh, dunia ditolak sesat. Tak boleh semua dunia ni laki-laki. Jangan, 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 jangan. Habis yang disyariatkan zakat untuk apa? Syariat zakat tu untuk dunia. Pak, kami buang semua harta. Kami tak ada. Buang-buang harta, lepas tu minta dengan orang. Buang-buang harta, kemudian dia pengemis jalanan. Bukan ini Islam ajar. Islam tidak ajar begitu. Islam mengajar kita buang perkara yang haram daripada harta. Perkara yang melalaikan daripada harta. Islam mengajar kita amanah dalam pegang harta. Memberi kepada empunyanya. Islam mengajar kita banyak perkara dalam harta. Sehingga bila kita mati, harta itu difaraidkannya. Tentang kalau Islam ni jadi benci harta. Buat apa ilmu faraid? Tak payah ilmu faraid. Buat apa ilmu zakat? Buat apa ilmu ekonomi Islam? Ilmu jual beli. Supaya kita memahami dengan makna yang sebenar. Baik. Itu secara umum kita bercakap tentang wali. Kita pergi pada apa Syekh ingin sampaikan. Bagaimana sifat wali dengan dunia dan dengan akhirat. Kerana keutamaan kita, saya katakan wali ini mestilah satu usaha untuk kita mendapatkannya. Bukan kerana karamah, bukan. Itu penilaian orang awam yang banyak saya katakan tersadung kakinya, tersilap dalam penilaiannya. Bukan itu. Tapi dekat dengan Allah. Sebab kita nak pertama cinta pada Allah. Dengan itu Allah cinta pada kita. Kita nak banyak masa dengan Allah. Dengan itu Allah melapangkan masa kita. Kita nak Allah keutamaan kita. Kerana itu Allah juga mengutamakan kita dalam semua perkara. Kita nak berdoa kepada Allah. Maka dengan itu Allah memakbulkan kita. Kita nak dekat dengan Allah. Dengan itu Allah tunjuk jalan yang patut kita lalui. Tentu kalau tuan-tuan pakai Waze nak tengok jalan. Bukankah tuan-tuan akan dekatkan Waze dengan tuan-tuan? Sebab bila nak tahu jalan, kena dekat diri dengan Waze dulu. Okey, ni. Kita letak depan pemanduan kita. Cari pelekat depan letak.
Waze. Sebab penunjuk mesti buat di depan. Tuan-tuan tak tunjuk Waze tu belakang atau jauh, berapa meter, kita tak nampak mana mungkin kita sampai. Maka seorang dekat dengan Allah, biar Allah tunjuk jalan pada kita. Akhirnya kita tahu yang betul dan yang salahnya. Jadi, berusaha untuk menjadi wali Allah dengan maksud mendekatkan diri pada Allah. Bukan berusaha jadi wali Allah dengan maksud nak karamah, bukan. Ini saya katakan kebodohan orang awal. Kerana keutamaan kita bukan karamah, dekat dengan Allah. Bila orang cerita tentang karamah dengan nilai-nilai tadi, sebenarnya apa yang mereka cerita karamah? Tidak mampu untuk mengatasi ilmu-ilmu yang hebat hari ini. Maka apakah nilai karamah kalau tidak mampu mengatasi ilmu hebat hari ini? Dia tak ada nilai. Kerana karamah itu mengatasi kehebatan. Mengatasi kehebatan. Daripada ilmu hari ini baru kita cerita tentang karamah. Tetapi sebelum cerita tentang karamah, mesti nisbah cerita itu betul. Sebab itu Al-Quran ceritakan karamah. Hadis ceritakan karamah. Asasnya, kenapa Al-Quran cerita karamah? Kenapa hadis cerita? Supaya kita biar dia datang daripada asas yang betul. Bukan asas daripada cerita-cerita dongeng atau surat khabar, bukan. Asas itu perlu jelas. Niat kita bukan, kita tidak boleh menolak karamah. Ia salah satu daripada perkara yang wajib kita percaya dan imani. Kerana itu maksud apa yang dinaskan oleh Allah dan oleh Nabi SAW. Tapi kita bukan jenis orang yang dipermain-mainkan dengan karamah yang dicipta oleh tukang dongeng. Kita bukan begitu. Jadi bila saya katakan usaha kita nak menjadi ahli, menjadi para wali Allah, dia maksud dekat dengan Allah, maka kita kena tahu yang ada depan kita dunia, kemudian akhirat. Baik, mungkin tuan-tuan faham dunia. Apa sahaja yang boleh menghalang kita ingat Allah daripada dunia ini, perlu kita tangani dengan bijaksana. Sama ada isteri kita, anak-anak kita, harta benda kita, atau segala apa yang berada di bumi ini. Maka bagaimana kita meletakkan pada tempat dia supaya tak mengganggu kita. Kita menyusunnya. Yang ni perlu ada di bahu jalan. Yang ni perlu berada di belakang. Yang ni perlu berada sekian tempat. Supaya perjalanan kita ke akhirat smooth. Umpama tuan-tuan pergi ke Kuala Lumpur. Daripada Johor Bahru ke Kuala Lumpur, highway straight je. Jangan ada yang sesuatu duduk tengah jalan walaupun seekor anak kucing. Kerana tuan-tuan terpaksa break. Tuan-tuan terpaksa berhenti mungkin. Jangan. Jangan ada kon tengah jalan. Kalau ada kon, biar di tepi jalan. Kalau dia perlu berada tengah jalan, mesti ada satu link, satu lorong yang kita boleh lalu. Kalau dia perlu berada untuk dibaiki, tapi kita tetap ada satu lorong untuk kita pergi dengan laju. Bukan tutup semua. Ya, andai kata tertutup semua, kita mesti usaha cepat-cepat biar dia ke tepi. Gunakan segala jentera berat ke tepi. Analogi ini supaya kita faham macam mana cara jalan kita. Erti dunia kita tak buang, kita susun. Bila kita perlu berhenti kat arek nak, untuk apa? Kencing, makan, untuk beli topak ke, untuk itu. Bila kita kena berhenti kat sini, bila kena berhenti kat sini, untuk isi minyak, untuk beli sedikit makanan. Tapi asal perjalanan kita sampai ke destinasi. Baik. Bila kita katakan dunia yang menghalang kita, kita tidak mahu kita berdiri dan kita berkhidmat pada dunia. Kita nak dunia berkhidmat pada kita. Biar kita duduk untuk mentaati Allah dalam keadaan dunia melayan kita. Bukan kita cuba, bukan dunia itu duduk dan kita berdiri lalu kita melayang dunia. Kan? Kita tak layang dunia, dunia kena layang kita. Tuan-tuan beli kereta, tuan-tuan berkhidmat pada kereta atau kereta berkhidmat pada tuan-tuan? Kalau kereta itu berkhidmat pada tuan-tuan, sampai masa tuan-tuan boleh jual dia untuk dapat khidmat yang lebih baik. Tapi kalau tuan-tuan yang berkhidmat pada kereta, tuan-tuan yang terjual untuk jaga kereta itu. Ya, kereta itu tercalar, jangan kita tercalar. Biar kereta tu rosak, jangan kita yang rosak. Biar kereta tu terjual, bukan kita yang terjual. Sebab ini kenderaan khidmat untuk kita. Dia yang perlu langgar lubang, bukan kita. Dia yang perlu langgar taik lembu, bukan kita. Kita takkan pijak taik lembu. Yang perlu pijak taik lembu, kereta. Eh tak, saya sayang kereta. Tapi biasa yang pijak taik lembu. Kereta tu biar dipijak kaki saya. Ini kebodohan. Kebodohan yang tak boleh diubat. Biar dunia ini, dia mesti khidmat kita. Khususnya dalam mentaati Allah.
Ha, itu jadi menjadikan kereta kita sampai ke rumah Allah, duit kita sampai dalam perkara taat, sebab dia khidmat dengan kita. Tapi kalau kita khidmat ke dia, dunia ni hantar kita ke tempat maksiat. Sebab bila dunia, bila kita berkhidmat kepada dunia, maka dunia itu dengan cepat hantar kita ke tempat maksiat. Bangga, sombong dan sebagainya. Tapi kalau kita nak dunia khidmat pada kita, sebab kita sedang berkhidmat pada Allah atau sedang menjaga hubungan dengan Allah, maka lihat, dunia kena berdiri hormat kita. Dia kena tunduk. Ini yang Rasulullah didik para sahabat. Sampai peringkat bila sahabat dia ajar tinggalkan, bukan sekadar dunia biasa tu, tuan-tuan, tinggalkan tanah air Mekah. Mereka tinggalkan. Tapi bukan mereka tinggalkan sehingga tidak ada negara. Mereka tinggal untuk dapat satu negara yang lebih baik, Madinah. Oh, kita tinggal negara, lepas tu duduk mana? Duduk pada pasir. Rasulullah tak ajar. Tinggal satu dunia yang mungkin melalaikan atau yang mungkin menghalangkan bebas ingat Allah kepada satu dunia yang lebih bebas. Akhirnya Rasulullah tubuh Madinah. Lari dari negara untuk tubuh negara. Ya, benar. Lari pada dunia yang menyesatkan pada dunia yang memberi hidayah. Lari pada dunia melalaikan pada dunia yang lebih mengingatkan kita pada Allah. Kita tak buang dunia. Rasulullah tak buang negara, tapi Nabi buat negara yang mengikut acuan yang Allah perintahkan. Kata kalau orang yang bodoh kata, oh buang dunia. Kata kita ingat. Jangan jadikan dunia berada pada tangan orang jahat. Nescaya akhirat kita rosak. Hari ini dunia berada di tangan orang jahat. Sebagaimana kuasa berada di tangan orang jahat. Maka apa guna kita bercakap tentang kebaikan sedangkan dua senjata berada di tangan musuh. Senjata ini milik orang beriman. Apa dia? Kuasa dan harta. Ia milik orang bertakwa. Allah sebut dalam Quran, ia milik kita. Dan itu mesti dimiliki kembali oleh kita supaya kita jadikan ia berada dalam pengurusan yang betul. Lalu kalau kita biarkan harta di tangan orang jahat, lalu kita biarkan kuasa di tangan orang yang jahat, apa jadi pada dunia? Agama kita rosak. Maka kita dihalangnya sembahyang. Kita yang dihalangnya buat baik. Dan kita tak mampu membina kebaikan. Malaikat seumpama pondok-pondok yang buruk. Sedangkan mereka membina pencakar langit pusat maksiat. Lalu apakah agama mengajar begitu? Tidak. Salah faham kita pada agama. Dan mereka memang sengaja nak suruh kita salah faham. Supaya kita jangan ambil harta dan jangan ambil kuasa. Ha, kamu cuma duduk masjid. Lalu mereka rosakkan agama kita. Datang-datang bisikkan syaitan, ini hidup yang bagus. Mereka berbohong, dunia ini milik orang beriman. Khalifah pertama bernama Adam. Dan seterusnya bumi ini ditakbir oleh para nabi. Dan kita tahu hal itu. Kerana itu membiarkan kita berkhidmat pada dunia, menjadikan agama kita rosak. Dunia mesti kita miliki, tetapi dia khidmat dengan kita. Dia duduk bawah kita. Kita makan dan dia berdiri. Bukan kita yang berdiri dan dunia itu terus meranapkan agama kita. Ini suatu nokta yang penting untuk kita fahami. Baik. Kemudian bila Syekh Abdul Qadir menyebut, jangan juga akhirat menghalang kita. Baik. Jadi sebab apakah akhirat menghalang kita untuk Allah? Baik, bila kita cerita akhirat. Saya katakan kita ada stages, peringkat untuk kita dekat dengan Allah. Peringkat pertama ialah bagaimana kita menangani dunia dengan betul. Supaya dia langsung tak halang kita. Sehingga kita diajar berpuasa sebagai satu cara untuk kita melepaskan ikatan dengan dunia. Kita diajar bila sampai waktu solat, kita solat. Bukan pada hari Jumaat. Kita tak diajar Jumaat tutup perniagaan, tidak. Kita diajar bila dengar je laungan Jumaat, pergi bersegera ke sana. Dan bila sudah Jumaat, sila dapatkan kembali dunia. Kita diajar pada tempoh tertentu pergi haji. Tapi sepanjang haji, kita tak salah untuk mencarinya. Mencari dunia kita. Laisa alaikum junahun antabtagu fadla min rabbikum. Tak salah sambil-sambil kamu buat haji, kamu pun berbisnes. Tak salah. Sehingga di musim haji memang ada pasar. Dan memang orang boleh berbisnes. Tak ada masalah. Allah sebut dalam Quran. Jadi kita dah berjaya uruskan dunia. Dia bukan penghalang ibadat kita. Itu asas pertama. Dan kita bersabar ketika ketiadaannya. Dan kita juga tidak memburu yang haramnya. Dan kita juga tak jadikan dia prioriti kita. Okey, tuan-tuan dah berjaya urus ni.
Sekarang kita ada urusan dengan akhirat pula. Apa itu akhirat? Cerita akhirat lah kita cerita tentang syurga. Kita cerita tentang bidadari. Kita cerita tentang segala nikmat ini. Ya, sebagai manusia melihat nikmat ini. Bagus, ya bagus. Tetapi jangan menghalang kita untuk melihat yang lebih besar pada itu. Apa dia? Melihat Allah. Yang lebih besar pada itu, dekat dengan Allah. Ya, mendapat syurga satu nikmat. Mendapat segala kelebihan dan memang sifat manusia sukakan nikmat. Tetapi tuan-tuan, yang lebih nikmat daripada itu bertemu dengan empunya nikmat. Yang memberi nikmat. Kita gini kalau tuan-tuan tengok kereta mewah. Tuan-tuan ada tak cita-cita nak jumpa dengan yang reka kereta tu? Kalau tuan-tuan tak ada, mana tuan-tuan jahil tentang kemuliaan pereka kereta tadi. Sebab kalau tuan-tuan kenal pereka, tuan-tuan boleh customik lagi. Dan tuan-tuan mula ada apa yang dia orang tak ada. Yang ni kereta, contohlah Ferrari lah ni. Bangga dengan Ferrari. Tuan-tuan pun ambil lah seorang-seorang Ferrari. Saya kena owner Ferrari. Tuan-tuan tahu apa saya boleh buat? Saya boleh buat Ferrari lebih hebat pada tuan-tuan. Ferrara nama dia. Customik. Yang dia ada lebih hebat. Sebab saya kena owner dia. Dan dia boleh beri lebih pada tu. Okey, tuan-tuan kena kekayaan fulan, fin fulan. Orang ni kaya, ada itu, ada tuan-tuan. Kena nikmat dia, tuan-tuan menikmati. Saya kena owner pada pemilik kekayaan ni. Tuan-tuan tahu apa yang saya akan dapat? Lebih pada tuan-tuan. Jadi kalau kita cerita nikmat, syurga dan sekian, ya, ya hebat. Tapi pemilik nikmat ini, Allah. Tuan-tuan bayangkan, bila seorang berjumpa dengan Allah, apa yang dia dapat? Kali itulah kita katakan kecintaan sebenar orang yang dekat dengan Allah ialah bertemu dengan Allah. Dan ini Allah sebut dalam Quran. Faman kana yarju liqa' Allah. Siapa yang nak jumpa Allah. Dan hadis Nabi kata apa? Man ahabba liqa' Allah. Siapa yang suka nak jumpa Allah. Nabi tak kata siapa yang sukakan syurga. Maka sekian. Tak. Ini dia pemilik segala syurganya. Ini pemilik segala syurga. Siapa yang nak jumpa Allah, Allah suka nak jumpa dia. Siapa yang benar-benar nak jumpa Allah, falyamal amalan salihah. Buatlah amal yang soleh, wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sesekali sekutukan Allah. So, ini peringkat yang jauh lebih tinggi. Ini peringkat para nabi, peringkat para wali, ini peringkat para siddiqin. Mereka nak bertemu dengan Allah, mendapat redha Allah, keampunan Allah. Hairan kita bila kita tengok. Tuan-tuan tahu Ramadhan bulan paling mulia. Paling mulia. Dan bulan ni apa jadi? Bulan ni dibuka pintu syurga. Ditutup pintu neraka. Dirantai syaitan. Digandakan pahala. Dengan segala kebaikan banyak. Dan padanya ada malam Lailatul Qadar. Tiba-tiba pada malam Lailatul Qadar, apa yang kita dituntut minta? Ini hadis Aisyah. Ya Rasulullah, kalau aku jumpa Lailatul Qadar, apa aku nak kata? Apa kata Rasulullah? Katakan, Allahumma innaka afun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau pengampun, ampunkan aku. Jadi di sebalik pintu syurga dibuka, neraka ditutup, mahala diganda, yang kita minta ialah ampun Allah. Sebab bila Allah ampun kita, Allah sayang kita. Kata kita, kalau ada salah orang, itulah punca kita jauh dengan dia. Bila dia memaafkannya, itulah punca kita dekat balik dengan dia. Oleh kerana saya tahu sifat saya dan saya mengetahui sifat manusia yang menghalang kita dekat dengan Allah, dosa-dosa kita. Itu yang menghalang. Maka apa yang saya inginkan dalam hidup, keampunan Allah. Tuan-tuan doa terakhir Rasulullah sebelum wafat, apa dia? Nabi SAW memohon dua benda. Pertama, keampunan. Yang kedua, rahmat. Nabi memohon sebelum Rasulullah SAW diangkat oleh Allah ataupun diwafatkan oleh Allah. Nabi memohon keampunan dan rahmat Allah. Itu yang baginda salam inginkan. Ya, mana syurganya? Mana yang lain-lain? Ya, benda itu memang kita katakan, kita tak nafikan ia sebahagian daripada kesibukan kita. Tapi kemuncaknya, kita melihat kepada empunya nikmat Allah. Itulah kemuncak orang yang beribadat. Macam kalau seorang, saya katakan, bila seorang itu bekerja di satu syarikat yang besar, dia mendapat nikmat, segala kemudahan. Dia dapat medical cardnya, dia dapat segala gaji yang besar, segala kemudahan syarikat, rumah, kenderaan. Tidakkah dia nak kenal siapa owner syarikat? Dan tidakkah dia mahu untuk
lebih dekat dengan undi syarikat berbanding dia melihat gaji-gaji tadi. Sebab yang beri gaji dia siapa? Yang beri dia semua kemudahan siapa? Akhirnya dia nak, kalaulah dia dapat bermesra dengan orang ni. Dekat. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, ini kita cerita analogi hidup. Yang jenis baik raja, dengan sultan, dengan orang besar-besar. Dia sanggup hilang apa pun. Asal dia boleh dekat. Asal dia boleh dekat dengan sultan ni, sebab tahu apa kelebihan dia. Dia habis duit pun tak apa, habis harta pun tak apa. Meminjam pun tak apa. Dia nak dekat dengan sultan ni. Dia nak dekat dengan orang yang paling berkuasa ini. Kenapa? Dia tahu kelebihan ni. Sehingga orang kata, oh ni penjilat tegar ni. Ya, biarpun orang kata dia penjilat tegar. Dia tahu apa dia dapat. Maka dia tu ngikut. Seperti dia tak ada kerja lain. Tak ada kerja ke dia ni? Tak makan dia? Tak minum ke dia? Tak berak ke dia? Sebab dia tidak mahu terlepas oleh sedikit pun masa. Dia tidak mahu kalau dipanggil dia tak ada. Belum dipanggil dia dah ada di situ. Oh, ni kita kata pencacai tegar ni. Tapi mungkin itu kata kita, tapi dia dah rasa kemuliaannya. Dia apa orang kata? Tapi kalau itu manusia, begitu cara dia. Apatah lagi pencipta pada manusia. Allah. Kan itu orang yang saya katakan, ahli makrifat ini, para wali ini, dia tidak mempedulikan akhirat dengan maksud nak ingat syurga, nak ingat bidadari. Ini kalangan orang-orang biasa. Dia melihat, jumpa dengan Allah. Bertemu dengan Allah. Melihat Allah Ta'ala. Maka kerana itulah tuan-tuan, mereka ini orang mulia. Ini kerja mereka. Kemudian Syekh menyebut, hakikat orang sufi, redha dengan apa sahaja yang dia dapat. Dia tidak menuntut. Kain tahu dia hidup dengan takdir Allah. Dia tak menuntut yang lebih daripada apa yang Allah takdirkan. Baik, kita katakan, bukankah kita diminta berdoa itu dan ini? Apa maksud menuntut? Tentu orang yang menuntut ini, maksudnya dia tak ada jiwa redha, maka dia ada jiwa dengki. Contoh gini. Baik, saya tengok orang kaya pada saya. Dan saya dah ada apa yang saya ada. Maka saya redha. Saya tengok tadi, saya tak tengok ni. Supaya tak jadi suatu rasa keinginan saya. Saya bekerja macam saya kerja. Kalau Allah nak beri saya banyak, maka saya terima. Kalau inilah yang saya dapat, maka saya daripada awal sudah redha. Tapi menuntut untuk terus saya berpuatakan dengan seperti dia. Dia macam mana dia kaya? Saya mula meniru watak dia. Saya mula cuba mendekati dia sehingga merosakkan prinsip agama saya. Ramai orang tuan-tuan bila dia dengki atau dia cuba melihat apa yang orang lain ada, akhirnya dia meniru orang tu. Sedangkan dia tak boleh meniru orang tu. Dia belum mengubah orang tu. Contoh ginilah tuan-tuan. Kita ni jual rock melon lah contohnya. Kita jual. Dia jual kacang panjang. Dia jual tawang kaya panjang. Kita pun tengok tak apalah. Itu rezeki dia, ni rezeki kita. Tapi bila kita cuba ikut rentak dia, tak apalah. Saya pun nak tanam kacang panjang jugalah. Kita cuba ikut rentak dia. Akhirnya kita gagal. Kita gagal sebab itu bukan kepakaran kita. Kita buat apa yang kita buat. Kalau ini rezeki kita, ya. Kalau bukan, maka kita redha. Kita tak akan ikut rentak dia. Ramai orang tuan-tuan dalam mencapai kejayaan cuba mengikut cara rentak orang lain. Akhirnya dia gagal. Sebab orang ni mungkin dia mula melalui jalan-jalan yang salah. Kita pun ikut sama. Oh, rupanya kena jolok sikit, dia pun jolok juga. Oh, rupanya kena entertain sikit dengan orang ni, orang tu. Akhirnya dia pun jadi rosak agama ni. Tetapi kita berdiri tempat kita. Di mana tempat yang Allah Ta'ala pelihara agama kita. Kalau Allah nak beri dunia kita cara ni, kita akan dapat. Kita takkan menuntut dengan cara yang saya katakan, nanti kita mungkin silap. Sebab tu tuan-tuan jangan duk. Cuba tengok orang lain, lalu kita pun ikut cara orang lain. Yang mungkin cara tu merosakkan agama kita. Oh, baru kita tahu rupanya dia ni kerja tak semayang Jumaat. Sebab tu dia kaya dah, kita pula tak semayang Jumaat. Kita dengan acuan kita. Jadi penting hari ni, kita pertama bina acuan kita dulu. Acuan macam mana? Halal, haram, dosa, pahala. Redha Allah atau murka. Ini acuan kita. Yang disebut oleh Allah, sibghatullah. Ini dia acuan Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Wa nahnu lahu abidun. Dan apakah ada yang lebih baik daripada acuan ini? Acuan Allah. Bagi orang yang benar-benar memperhambakan diri pada Allah. Tuan-tuan tengok orang ni kaya. Tapi acuan dia dengan riba, dengan rasuah, dengan sekian-sekian. Jangan kaya macam ini. Jangan menuntut kaya macam ini. Jangan. Saya dengan cara saya. Saya no rasuah. Saya no riba. Saya no tipu-tipu orang. Saya tak ada benda melalaikan. Saya lalu jalan ni. Kalau Allah nak beri saya kaya jalan ini, maka saya terima.
kalau saya tetap begitu, saya redha. Ini yang dimaksudkan jangan menuntut. Jangan menuntut. Akhirnya tuan-tuan, bukan maknanya kita gagal, tak gagal. Cuma Allah nak bagi kita, biar kita mendapat dunia tanpa menghakis agama. Jangan. Oh, sebab tu dia kaya, dia tak pernah derma rupanya. Hai, kita bukan begitu. Saya akan derma walaupun saya tak dapat banyak. Ini makin dapat banyak, makin kedekut nak derma. Kita makin sikit dapat diuji. Tapi tak akan mengurangkan sedekah kita. Tetap bersedekah. Sehingga Allah Ta'ala datangkan apa yang Allah inginkan daripada kita. Mereka dapat kuasa dengan cara menipu, autah. Biarkan mereka. Saya rasa kena ikut cara dia juga ni. Dia kata jangan. Nanti kamu akan lebih teruk pada dia. Saya akan ikut cara saya. Saya akan bercakap benar. Acuan politik saya jelas. Akhirnya kalau Allah Ta'ala mengizinkan saya memegang kuasa ini, saya akan pegang. Tapi untuk pegang mengikut acuan orang lain, tidak. Saya akan kaya dengan acuan yang Allah tetapkan. Untuk kaya dengan acuan yang lain, tidak. Saya akan mendapat dunia dengan acuan yang telah saya pegang. Saya tak akan ambil dunia dengan acuan lain. Saya tak akan dapat dunia dengan tadahan najis, tidak. Saya dunia yang bersih. Walaupun mungkin saya terpaksa panjat tinggi, mungkin dia gigit, umpama seorang mencari lebah, saya tahu apa kemanisan yang saya akan dapat. Kenapa yang saya dapat itu adalah obat pada segala jerit payah dan sakit saya. Saya dapat dunia yang menjadi obat pada saya. Sedangkan mereka mendapat dunia yang akan meracuni mereka. Di dunia dan akhirat. Saya akan dapat dunia yang akan bahagiakan agama saya. Sedangkan mereka yang mendapat dunia dengan merosakkan agama mereka. Syaitan membainahuma. Nampak beza. Maka begini pergerakan para wali Allah. Lalu mereka menelanjangkan segala perkara yang menghalang mereka daripada ingat Allah, daripada bergantung pada Allah, termasuk dengan segala sebab-sebab. Mereka tidak beriman pada sebab. Dan mereka tidak pernah melihat sebab itu pada punca untuk mereka dapat sesuatu. Tetapi mereka tidak biarkan sebab, macam kita terangkan semalam. Mereka tidak tinggalkan sebab. Tapi mereka tidak beriman dengan sebab. Umpama seorang yang naik tangga, mereka takkan memuji tangga. Tapi mereka perlu naik tangga untuk sampai ke atas. Tapi tak ada pula mereka akan puja tangga. Oh, sebab tangga lah kami sampai atas. Tak. Mereka tahu tangga itu satu bentuk kebiasaan. Mereka naik. Kalau mereka nampak atasnya bukan tangganya. Tapi ada yang bodoh nampak tangganya. Dia lupa tengok atasnya. Jadi kita tengok hakikat, bukan tengok sebab. Tapi kita tahu kita mesti mengambil sebab. Kita tahu. Itu sunnatullah yang perlu kita pelihara, yang perlu kita jaga. Jadi keadaan kita bila berjaya telanjangkan diri daripada dunia dan sebab, lalu kita mengarahkan diri kita cuma kepada Allah, lalu pedoman kita ialah jejak para Nabi dan para Rasul. Kata Nabi-Nabi ni ada macam-macam jenis. Jadi kalau jenis Nabi yang kita katakan perintah dunia, maka kita tahu macam mana nak perintah dunia. Kalau jenis Nabi yang diuji oleh Allah sampai terbunuh dan mati, macam mana kita nak berpuatakan dengan mereka, bersabar dengan agama. Kalau jenis para Nabi yang saya katakan terfitnah, terpenjara seperti Yusuf, bagaimana kita nak bersabar seperti Nabi Yusuf? Semua para Nabi ini contoh orang beriman. Dengan segala aspek kehidupan kita. Kalau kita diuji kaya dan berkuasa, maka ini Nabi Muhammad SAW contoh kita. Atau Nabi Allah Sulaiman. Kaya dan berkuasa, tapi tidak pernah lalai walau sedetik pun menyati Allah. Maka ini acuan kita, tuan-tuan sekalian. Lepas tu Syekh juga sebut, jangan biasa minta banyak. Dunianya jangan biasa untuk kita selesa. Jangan biasa. Sehingga kita bimbang sanggup gadai agama. Kalau kita biasa susah, maka dengan mudah agama dijaga. Tapi kalau orang biasa banyak dengan dunia, tiba dia tak dapat banyak, apa dia buat? Dia mungkin gadai agama. Dia mungkin perjudikan agama. Sebab tu tuan-tuan tengok, hatta orang kaya pun, dia tak nak biasakan anak dia kaya. Dia susahkan anak dia. Pelik, ya pelik. Kadang-kadang dia tak bagi pun duit. Dia kata tak apa, minta zakat. Kata saya jumpa anak orang kaya. Waktu kami belajar di Mesir. Dia pun ceritalah siapa keluarga dia. Memang kaya. Orang berjawatan, kita tahu. Lalu awak belajar, ayah saya tak nak bagi duit. Saya kena cari sendiri. Dan saya minta zakat. Bukan zakat. Tuan-tuan kena tahu zakat ni bukan peruntukan untuk orang miskin saja. Dia ada peruntukan yang lain. Bahagian untuk belajar. Supaya anak dia belajar susah. Kita bayangkan anak dia umur 13 tahun. Dia ajar berdikari luar negara. Dia kena masak, kena apa.
ini terpaksa melalui satu sistem kita katakan kendiri, alah ayah dia kaya, pemilik syarikat yang ternama, yang terbesar. Tapi begitu saya kata adik-beradik awam macam mana, adik-beradik semua hafiz dan hafizah, tapi ayah kami tak pernah ajar kami mewah. Ya, kemewahan itu akan pergi pada dia juga bila ayah dia mati. Tetapi apa yang dia ajar supaya anak dia hebat. Kita nak jaga akhirat kita, jangan belajar banyak dengan dunia. Bimbang-bimbang. Bila susah sikit, kita cepat je jual agama. Tapi kalau Allah nak beri kita banyak, kita terimanya sebagai ujian. Kalau sekiranya Allah beri kita sikit, kita terimanya dengan kesabaran. Maka kita antara sabar dan syukur. Inilah cara kita hidup. Kita belajar daripada Nabi SAW, Rasulullah. Dia tidak menolak makanan yang baik. Tetapi bila tidak ada, dia bersabar. Walau terpaksa makan kurma buruk. Daqal, dipanggil daqal. Kurma yang kecut. Yang tak ada daging, yang tak ada isinya. Atau mungkin Rasul tak jumpa langsung. Tetapi bila ada, Rasul memakannya. Rasulullah SAW makan, suka makan daging. Dan kalau boleh, Rasul nak makan setiap hari daging. Kana Nabi SAW yuhibbul laham. Nabi suka daging. Tapi kalau Rasulullah tak jumpa daging, tak ada daging, Nabi bersabar. Atau kadang-kadang kata Aisyah, beberapa bulan kami tak masak. Kami cuma makan kurma dan air masak. Rasulullah okey. Tapi bila ada yang sedap, Nabi tak tolak. Sahabat hantar pada Rasulullah, apa ni, kambing, arnak. Rasulullah suka makan ayam. Sahabat beri ayam. Kana ya'kulu lahmad dajaj. Rasulullah makan daging ayam. Rasulullah makan kambing. Rasulullah makan unta. Rasulullah sama-sama makan arnak. Rasulullah SAW madunya, keknya, manisannya, halwa. Kana Rasulullah SAW yuhibbul halwa wal asala. Rasulullah suka manisan, Nabi suka madu. Tapi suka Rasulullah, sebagaimana kata Imam Bosiri, suka Rasulullah tak cari. Tapi ada tak tolak. Kalau tak ada, taklah sampai gelisah. Kenapa? Gelisahlah Ustaz, tak minum kopi ni gelisah. Taklah sampai macam tu. Ada 3 gelas. Tak ada, kita tak cari. Jauh sekali nak gelisah, tak ada. Biasa je. Tetapi begitu muamalah kita dengan dunia, tidak menuntut dengan cara tu. Oh, mentang-mentang suka madu, disimpan sampai ni. 3 lori. Tetapi bukan begitu cara Rasulullah suka. Nabi bila ada, dia suka. Tak ada, tak dituntut, tak dicari. Ya, kalau cari pun tak bersusah payah lah sampai habis waktu solat jaga. Habis waktu solat kita gadai sebab nak cari benda kita suka ni. Taklah sampai peringkat tu. Tuan-tuan kena faham bagaimana sempadang suka dan sempadang sabar. Kita tak ada, kita okey. Kalau andai hari ni, Masya Allah, bisnes kita bagus, kita pun hidup cara yang bagus ni. Tapi andai kata berlaku kekurangan, kita pun okey. Sabar. Semuanya dalam ketentuan Allah. Begini cara yang kenal Allah. Orang yang kenal Allah, dia tahu macam mana nak ambil dan macam mana dia nak tolak. Dia sentiasa berada dalam pemeliharaan Allah. Maka inilah nasihat kita. Dan beliau menutup dengan kata-kata Hasan Basri, nasihatlah manusia dengan amalanmu dan bicara. Ia yang menasihati, yang memberi nasihat, kita nasihat dengan amalan kita. Sebagaimana kita juga nasihat dengan bicara dan perkataan kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.